banyak sekali sampai saya digelar Pastor Susu karena dapat banyak. Di Eropa hanya cinta yang menentukan. Pemirsa YouTuber Keuskupan, pagi yang cerah ini di Lembah Kisol kita bertemu dengan Pater Stavros SVD. Ya. Ini beliau ini adalah misionaris handal yang berasal dari Polandia yang sudah puluhan tahun berkarya di Manggarai ini. Pater, selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Sekarang di Kisol, Pater, istirahat dalam masa purna waktu ini? Ya. Rasanya bagaimana dalam masa istirahat ini? Ya, rasa bagus. Karena hawa bagus ya. Banyak pohon, udara bersih, hanya kadang-kadang tengah hari panas. Okay. Tetapi ya, tengah hari istirahat. Masih dikunjungi umat juga di sini? Ya, itulah kesulitan. Bahwa umat dari paroki datang dan mau bergaul seperti biasa, seperti di paroki. Saya jelaskan kepada mereka, saya sudah berhenti di paroki itu, sehingga ya pergi saja ke pastor paroki sendiri. Tapi tetap ada yang dia tahan datang, tapi biasanya Pater Eman bantu juga jelaskan kepada mereka supaya pastor parokinya. Ya. Mereka mungkin rindu dengan Patermu. Ya, mungkin rindu. Pater sendiri tidak merasa kehilangan umat. Dulu kan sibuk melayani di paroki, melayani umat, sekarang lalu istirahat. Saya memang merasa hidup sudah lain di sini. Ya. Karena di sekitar sini saya tidak kenal orang. Ya, sehingga saya rasa cukup sepi. Tetapi melalui HP, saya ada kontak dengan dunia siapa luar saja. Juga ke Polandia, Pater? Ya, juga langsung dengan Polandia bisa. Ya, Pater bisa internet? Ya, bisa laptop, okay. Bisa HP. Kalau telepon, video call? Ya, telepon. Ke Polandia bisa? Video, bisa, sehingga pendeknya itu yang hiburan bagi saya dalam kesepian sekarang. Media sosial ya, membantu ya. berkomunikasi ya. Keluarga dan teman-teman. Pater, kapan datang ke Indonesia? Datang bulan Agustus tahun 1965. Oke, okay. Waktu itu umur berapa, Pater? 27 tahun. Woi, masih semangat. Jadi setelah tabisan langsung datang ke sini? Sesudah tabisan masih latih membawakan khotbah di selatan Polandia. Sesudah itu muncul kesempatan untuk ke Indonesia. Waktu itu ke Indonesia pilih sendiri atau ditentukan oleh pimpinan? Oh, pilih sendiri. Yeah. Ya, dan ditentukan juga oleh pimpinan. Majikan. Karena selama masa komunis tidak bisa keluar dari Polandia. Sehingga ini kesempatan pertama bisa keluar dari Polandia secara sah. Ya. Okay. Akhirnya kami 20 orang yang keluar. Ke Indonesia berapa orang? Ya, ke Indonesia 20 orang. 20 orang saat itu, luar biasa. Ya. Ya, Indonesia membuka diri karena duta Indonesia di Polandia kebetulan orang Katolik. Dia minta pastor karena kekurangan imam untuk layani umat Serani sekarang di Pulau Flores. Jadi waktu itu dengan Pater Stanis Wiparlo, ya. Pinosek di Lederlo, Stanis Ograbek ya, di dan Mucek. Stanis Mucek ya. Olenski. Pater Olenski. Ya. Kami Gruska, lima orang. Gruska? Grusa itu Gruska. Di Pajawa. Kenapa Pater pilih Indonesia?
tidak ada peluang lain. Oh, hanya Indonesia. Indonesia. Ada gambaran saat itu Indonesia seperti apa? Dari cerita dan dari buku-buku, saya tahu bahwa di Indonesia orang gembira, orang ramah, banyak ya, dan itu daerah pulau, hampir semua mau jadi Katolik, sehingga saya tidak rasa keberatan. Nah, waktu sampai di Indonesia, belajar bahasa Indonesia di mana? Belajar Indonesia di Mataloko. Kami semua berkumpul di Mataloko, dan setengah tahun lebih sedikit, dan waktu Natal, kami ada kesempatan pergi juga bantu di paroki buat misa, di paroki di Nada. Tapi belum khotbah, hanya misa, itu sudah tahu bahasa baca misa. Tahun 66 langsung bertugas di mana di Rute? Oh, di waktu datang bertugas dulu di Lengor. Oh, Lengor ini ya, dulu Lengor. Dulu dia paroki atau stasi saat itu? Dulu paroki. Oh, yang sekarang Fukir ini dulu di Lengor? Itu saya yang membangun Fukir ya. Jadi Lengor, mulainya di Lengor ya? Lengor itu stasi yang sekarang ini paling dingin. Sesudah 8 tahun saya usaha pindah paroki dan ada yang bantu di Fukir. Saat itu di Lengor tanah memang terbatas? Di Lengor menjadi stasi biasa. Ya. Di Fukir 8 hektar dapat dan membangun pertama di sana semua dari kayu, pastoran, gudang, ya kapela yang berbentuk sekolah. Oh, waktu ya, itu ya, mulai ya. Dibangun juga sekolah kalau. Ya, ya. Ya, di sana saya tanam kelapa karena itu bisa. Pengennya tanaman perdagangan. Tapi waktu itu tidak ada orang yang tinggal di Gising. Oh, daerah persawahan itu. Oh, belum ya. Ada persawahan saat itu. Ya, persawahan mungkin 1000 hektar lebih, tanah paling subur di Manggarai. Di Gising ya. Ya, Manggarai Timur. Ya, kalau musim hujan itu bisa tenggelam dalam lumpur. Ini hanya harap air hujan. Irigasi dan, belum ada. Ya, dan orang belum ada untuk membajak. Ya, traktor. Traktor ya. Belum ada. Pakai apa? Pakai. Orang pakai kerbau saja. Kerbau. Ya, saya juga bajak. Oh, Pak Terjo waktu itu bajak sawah. Ya, ya, ya. Berapa hektar tanah paroki, tanah sawah? 1 hektar. Tapi kemudian saya usahakan traktor juga. Sebelum membangun gereja, traktor saya dapat dari Pater Grusa di Manguleva. Saya buat pasir juga dengan traktor. Selain dari sawah, orang punya kebun saat itu. Ya, apa yang ditanam di kebun? Ya, kopi, terutama kopi ya. Ya. Kemudian cengkeh muncul. Oke, jadi setelah mengembangkan, memindahkan pusat paroki dari Lengor ke Fukir, Pater kemudian memekarkan paroki Fukir ke paroki Mamba. Ya. Ya. Paroki Mamba menjadi paroki kemudian, sendiri. Siapa pastor paroki yang pertama di Mamba? Yang itu Vikep. Yang sekarang Vikep Borong. Oh, Romo Simonama. Romo Simonama, dia menjadi pastor paroki. Di Mamba dulu? Di Mamba. Oh, sebelum ke Fukir? Di Fukir. Di Fukir, ya. Lalu Pater ke Mamba? Saya di Mamba. Oh, Pater ya. Ke Mamba. Ya, Pater terkenal sebagai perintis pendirian paroki-paroki baru. Ya, ya. Tadi selain Fukir ada Mamba. Ya. Tilir juga? Tilir tidak. Tidak ya? Tilir sudah ada. Kemudian provinsial dari Ruteng setelah sudah gereja mulai dibangun di Mamba, dia datang
minta supaya saya pindah ke Tilir karena Simon Simpau kena stroke. Dan mereka tahu saya suka daerah dingin. Dan karena saya sudah 24 tahun di Lengor itu, Vukir dan Mamba, saya setuju saja ya, langsung ke sana. Hanya saya bilang, saya mesti dulu selesaikan gereja di sini. Di Mamba? Provincial bilang tidak apa, engkau boleh resmi menjadi pastor Tilir dan selesaikan gereja Mamba. Dan datang untuk selesaikan gereja Mamba. Lalu di Tilir ini Pater mengembangkan paroki Beling. Ya. Setelah 7 tahun, saya diminta lagi pindah ke Mukun. Sedangkan Pater Janolenski pindah ke Todo. Berapa tahun di Mukun, Pater? Di Mukun, ya, 8 tahun kira-kira ya. Dan kemudian saya lihat Mukun terlalu luas, sehingga saya minta supaya membangun paroki baru di Mbata. Ya, sehingga di situ saya bangun juga gereja. Oh, jadi Pater juga yang mendirikan paroki Mbata. Ya, saya mendirikan paroki Mbata. Ya. Lalu Mbeling kemudian? Mbeling kemudian ya. Setelah saya 2-3 tahun di paroki Mbata, ada benumin baru. Saya harap saya akan sekarang menjadi resmi pastor paroki Mbata. Ternyata yang saya punya pastor pembantu menjadi pastor paroki. Sedangkan saya sudah menjadi pensiun karena sudah 75 tahun. Akhirnya saya pindah ke Mbeling ya. Dan di sana memang kerja keras masih sebagai, walaupun 75 tahun masih kerja keras. Merintis paroki baru. Ya, karena. Setelah itu Pater juga membangun komplit gereja pastoran di stasi Perang. Perang juga ya. Itu yang terakhir ya yang dibangun. Ya, yang terakhir. Kemudian setelah paroki Beling sudah resmi, muncul anjuran dari keuskupan supaya serahkan paroki itu kepada Serikat Maria Manforta, ya, SMM. SMM ya. Lalu Pater akhirnya pindah ke saya tidak ada kerja lagi. Akhirnya pindah ke stasi. Ya. Akhirnya di sini Vikep Borong, ya. Benijaya, Benijaya. Dia anjurkan supaya saya membangun gereja juga dengan pastoran di dekat sekolah di Perang. Akhirnya saya setuju, akhirnya saya tinggal juga di Perang. Pater, nah. Pater ini bangun rintis beberapa paroki ini tadi. Wukir, lalu Mamba, kemudian Mbata, kemudian Beling. Jadi selalu merintis paroki baru. Tidak sulit merintis paroki baru. Ini sama-sama dengan Vikep atau dan Uskup. Mereka yang anjurkan, saya hanya laksanakan. Dari umat mereka bekerja sama aktif. Terima, karena tahu di mana pusat paroki, di situ ada kemajuan mendukung. Tidak ada kesulitan, Pater, dalam pendirian tidak paroki? Tidak ada kesulitan, karena gereja pasti akan dibangun sampai selesai. Pater, kita kembali tadi ketika mulai masuk pertama kali di Manggarai, masuk pertama kali di Lengor. Apa kesan Pater waktu pertama kali masuk? Oh, saya senang. Karena memang kami tahu bahwa daerah Flores, daerah miskin, orang pendeknya tidak ada pakaian, hanya pakai kain atau sepotong lap untuk tutup
penting saja. Ya, yang terpenting. Ya, akhirnya saya senang. Oh, dan, pater waktu itu juga bagi-bagi pakaian kepada umat. Ya, saya tulis ke Polandia, minta kirim bungkusan dengan pakaian, karena di sini orang tiada pakaian, padahal daerah dingin. Saya tidur di bawah dua kain panas, anak hanya sepotong di pinggang, baju tidak ada. Akhirnya, dan waktu itu juga lapar, sehingga saya minta susu. Mereka kirim dari sana? Kirim susu. Dari Polandia? Dari Polandia banyak sekali, sampai saya digelar pastor susu karena dapat banyak susu dan bagi-bagi ya. Susu lalu dibagi ke stasi-stasi. Ya, ini melalui Dewan Paroki, melalui ketua stasi, ketua kelompok, saya tahu siapa yang paling parah keadaannya, kesulitan ekonomi. Ya, akhirnya mereka sebut nama dan saya kirim kepada mereka untuk dibagi. Ya, Pater, selain tadi kesulitan ekonomi, ada juga kehausan rohani yang ya, Pater ya, rasakan ya, dalam diri umat. Saya tidak alpa patroli. Saya pikir itu evangelisasi itu yang paling penting. Kalau patroli Pater, apa ya, saja yang dibuat? Misa, persiapan untuk terima permandian, kemudian untuk sambut baru, untuk pernikahan, persiapan pernikahan. Pendeknya, tiap stasi ada belasan permandian, kadang-kadang belasan pernikahan. Dan ini, sehingga tidak pernah lupa. Kalau patroli, berapa hari tinggal di stasi? Satu atau dua malam. Umat tahu bahasa Indonesia atau apa ya, bahasa komunikasi saat itu? Umat mereka minta saya supaya jangan belajar bahasa Manggarai, bicara saja khotbah mesti dalam bahasa Indonesia. Oh, karena kami di paroki ada beberapa daerah, beberapa suku. Ya. Suku apa Pak? Rajong. Rajong, Rembong, ya. Biting, Congkar. Dengan bahasa masing-masing. Masing-masing bahasa. Pater, saat itu di stasi-stasi ada SDK juga? Ya, SDK dipakai sebagai kapela. Apa kesan yang paling menarik waktu bertemu dengan orang Manggarai? Dari segi budaya, dari segi pembawaan? Ya, saya mendukung adat Manggarai. Saya rasa gereja beruntung bahwa untuk istri perlu bayar belis, karena itu yang memperkuat monogami. Oh, ya, monogami. Kalau sehingga orang tidak cerai. Tidak gampang tidak cari gampang istri baru. Ya, ya. Sehingga saya senang, saya bilang di Eropa hanya cinta yang menentukan. Padahal di sini cinta dengan uang. Atau ya belis. Sekian banyak kuda, sekian banyak kerbau baru bisa dapat. Iya. Sehingga itu saya sangat mendukung. Belis juga memperkuat ikatan keluarga dan ikatan sosial, Pater. Ya, ya, ya. Begitu juga adat lahir, cercumpe. Ya, itu semua menarik. Ya, kalau ada kematian, itu juga tambah gizi untuk pastor, untuk umat juga. Karena selalu ada hewan yang besar yang dipotong dan selalu dapat, sehingga saya senang dengan itu ya. Kalau Pater bandingkan budaya Manggarai atau orang Manggarai dengan yang lain, apanya yang berkesan? Mereka sangat halus. Orang Manggarai. Sifat halus, tidak kasar. Oh. Tidak marah, hampir tidak kenal. Ramah mereka. Ya, ramah. Senyum terus orang Manggarai, Pak. Ya,
dan mereka sangat menerima tamu, ya. Apalagi kalau resmi terima tamu pertama kali, itu selalu dengan tuak dan ayam dan kambing. Sehingga saya sama amat senang dengan masyarakat, ya. Berpuluh tahun Pater melayani umat orang Manggarai. Kalau Pater bandingkan pada saat awal dengan kemudian dengan sekarang, apa perbedaan? Perubahan luar biasa besar. Karena dulu sedikit orang saja kenal bahasa Indonesia, sedikit saja sekolah. Sekarang sekolah SD muncul, kemudian SMP. Ada satu, dua, dan beberapa SMA, sehingga tidak ada alasan untuk anak tidak sekolah. Pendidikan umat semakin bagus. Ya, ya, karena lancar bahasa Indonesia. Ya. Dan sarana-sarana modern seperti HP, ya, internet, oh, ya. Media ini sosial. Sekarang ya. Tiap murid ada HP. Ya. Pater, saya juga ingat dulu kalau di Puspas, Pater juga selalu mencari bahan-bahan katekese, pewartaan. Dalam dunia sekarang, apa perlu lagi pewartaan? Kan sudah jadi Katolik semua ini orang-orang. Pewartaan tetap perlu untuk memperdalam iman, ya. Hanya sekarang pewartaan mesti juga menarik, ya. Iya. Sekarang Pater, Keuskupan di sini, di Kisol, menyelenggarakan festival religi Lembah San Pio. Ini juga satu bentuk pewartaan yang baru. Ya, di mana di sana kita ada misa, ada prosesi, tapi di sana ada juga pentas seni, di sana ada juga menanam pohon, kegiatan ekologi, di sana ada juga kelompok-kelompok ekonomi, orang menjual apa kuliner, bahan-bahan makanan, sehingga umat juga dibantu sedikit dengan itu. Jadi ini salah satu contoh. Ya, pentingnya ya. Yang Pater bilang tadi, harus cari pola yang baru, ya, untuk mewarta. Ya, ya. Sejak tahun 65 berada di Manggarai, ya mungkin hampir 50 tahun menjadi misionaris, ya, di Manggarai. 58 tahun. Sudah di sini. Oke, setelah 58 tahun, kalau melihat kembali lagi, apakah menyesal menjadi misionaris ataukah bahagia? Tidak menyesal, ya. Ya, bahagia. Apa yang membahagiakan, Pater, selama ini, pengalaman imam? Apa yang sudah buat, 5 gereja saya membangun, dengan pastoran, dan yang lain memang dari kayu, kapela-kapela, tetapi ya, karena jalan belum ada, sehingga itu yang membahagiakan saya. Ya. Ya. Kalau sekarang Pater beri pesan kepada generasi misionaris baru, apa pesannya, Pater? Ya, yang penting ikut segala petunjuk dari keuskupan, dari provinsi. Petunjuk gereja, penyanya, taat dengan gereja. Ya, selalu bersatu dengan sama saudara, itu yang penting, sembahyang brevir, misa, ya, dan doa, itu yang penting, kekuatan rohani, ya. Tidak ada kerinduan kembali ke Polandia untuk menghabiskan masa pensiun? Tidak ada sama sekali kerinduan. Ya, saya ingin menghabiskan pensiun di sini, sehingga ke sana kalau pergi tidak kenal orang. Saya punya keluarga semua mati. Saya anak ke-9. Pater, ya. Usia berapa sekarang? Saya 86. Wih, tapi masih segar. Apa resep awet mudanya? Olahraga, ya, pikiran sehat, ya. Harapan Pater untuk gereja Keuskupan Ruteng, harapan Pater untuk paroki-paroki di mana Pater tadi sudah mulai rintis, apa harapannya? Hidup lebih sederhana, ya. Jadi supaya tetap hidup sederhana, ya. Hidup sederhana. Menjadi gereja yang sederhana, ya. Gereja yang memperhatikan orang miskin.
Ya. Seperti Paus Fransiskus ya. Ya, dia berjuang. Ya, dia berjuang. Pakai oto sederhana. Ya, Pater, terima kasih banyak pemirsa. Itu tadi sharing pengalaman yang sangat menarik dari Pater Steph Bros SVD. 50 tahun telah menjadi misionaris di Keuskupan Ruteng di Manggarai Raya ini. Dan dalam kurun waktu ini sudah mendirikan, membangun, merintis beberapa paroki. Dan ketika berusia senja, dia tetap ingin tinggal di Manggarai karena sudah jatuh cinta dengan Manggarai. Ya. Pater, terima kasih banyak. Ya, selamat. Pater Steph Bros SVD lahir tanggal 28 April tahun 1938 di sebuah kota kecil yang cantik bernama Wetzrowo, Polandia. Kota ini terkenal dengan tradisi prosesi Minggu Palmanya. Dia masuk seminari Pinisno dan disinilah dia mendengar dan menjawab panggilan Tuhan dan ditabiskan di kota ini pada tanggal 27 Januari tahun 1963. Setelah bekerja sebagai kapelan di paroki Pinisno, dia kemudian berangkat pada tahun 1996 ke Indonesia sebagai misionaris Sabda Allah atau SVD. Di Indonesia, Serikat Sabda Allah SVD menempatkannya di Keuskupan Ruteng yang terletak di wilayah Flores Barat. Di sini, dia bekerja sekaligus merintis pembangunan beberapa paroki, yaitu Wukir, Mamba, Mbata, dan Mbeling. Dia juga sempat bekerja di paroki Tilir dan Mukun. Semuanya terletak di Kevikepan Borong, Manggarai Timur. Setelah memasuki masa pensiun, Pater Steph Bros beristirahat di Wisma SVD Seminari Kisol. Pada tanggal 27 Januari 2023, Pater Steph Bros merayakan Pesta Intan 60 tahun Imamat di Kisol. Moto imamatnya adalah penggalan surat Santo Paulus yang kedua kepada Timotius bab 1 ayat 12. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Selamat menikmati masa tua yang indah di Lembah San Pio, Pater Steph.